Udah, udah mulai. Gimana nih ngomongin nih? Serah lo. Ini kita unboxing Samsung Galaxy A04. Boleh dari Grab, ngutang. Anjir. Cicilannya ceban sehari. Fokus. Anjay. Gimana nih, coba bukanya, coba. Langsung yang keluar ini, anjir. Kita lihat kelengkapannya apanya nih. Buku doang anjing. Iya, ada casan. Iya, ada casan, Tes. Lah emang emang enggak ada. Biasanya bukannya ada apa? Biasanya malah headset doang. Ini casan, casan. Ini malah casan doang. Casan doang kagak ada headset. Isinya casan doang anjay. Goblok. Enggak hilang. Anjay, yang lurus lah. Ya yang apa ya, baru anjir. Honor pabrik, cok. Made in apa tuh? Enggak ada tulisannya. Dibuat di Indonesia. Oh iya, Jawa Tengah kali. Ronjo biasanya. Rapor. Tinggalin dulu ya. Ini layarnya ini AMOLED bukan, layarnya AMOLED bukan, Tes? Kurang tahu dah, kayaknya HD Plus dah. Belum, belum AMOLED. Belum HD Plus. Nih, ini ada speknya dari sini dah. Speknya di mana ya, tanya anjir. Ini tuh bukannya? Bukan. Pusat pelayanan. Itu buku garansi kali. Iya. Gak garansinya anjir. Langsung buka aja lihat. Lu cari speknya tuh. Mulai. Selamat datang anjir. Baterai 59%. Baru. Tapi lu narik nanti pakai handphone ini pakai handphone itu. Kurang tahu dah. Kayaknya gue pengen pengen nyobain yang itu. Siapa tahu sinyalnya lebih nian, lebih stabil, lebih gacor ya kan. Kadang gue mikirnya gitu ya. Ngemikir ke GPS, G2, ke sinyal. Hah? G2 Pro tuh gacor. Soalnya gue denger-denger kata orang tuh Samsung GPS-nya ini yang bagus, stabil. Lu bukannya anak Samsung ya? Samsung maniak dulunya. Iya. Ya kan? Sekarang enggak punya duit mau beli Samsung. Biar dulu mah lu sampai Samsung tipe apa yang paling tingginya? Samsung apa ya? 10. Ih, 10 ya? Eh, 10 plus ya? Eh, 10 dong ya? 10 plus kegedean. Iya. Yang full kan layarnya? Luber sampai samping-samping.